Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sobi, -teman ini baru ngambil unit VM01. Ini ada yang berbeda dengan VM01 yang satu ini, karena ini inden terespeknya minta berbeda dengan standar VM01 ya. Apa bedanya? Kita simak satu uh, unit ini teman-teman. Ya, kita bahas. sekalian kita cek ya kemarin ini yang pesan dari Bali ya terus minta larasnya pakai D13 nah ini enggak berani langsung saya buka gitu karena kalau laras D13 kayak gini dengan kondisi tidak dicat gini anulur apa mudah sekali karatan ya tapi Alhamdulillah ini bahannya ini yang bagus ini seperti bahan yang dipakai di <tuh> yang terbaru dari VMG itu Prolite nah ini besinya ini sama dengan jeruan uh, bukan jeruan ya yang kayak ini mesin PCP nya ini terus tutup-tutupnya ini ya yang di prolet itu pakai laras baja eh bukan bahan seperti baja mirip dengan laras baja ini teman-teman kita pasangi ya biar dan cepat lor ini waktunya mepet karena kondisinya sebentar lagi puanas untuk tes mimis itu silau pasti sebentar lagi pasti silau teman-teman kita pasangnya aja guys tentang kelar karena ini udah lunas ya sudah waktunya kirim sebenarnya karena ini kondisi keadaannya yo repot lor bikin rapot terus ada acara itu kurban juga di madrasah ya jadi yo agak kerepotan nah gini jadi set nah ini lor terus ini kita kencangkan nanti kita carikan mimis yang cocok apa lor Laras kalau pakai OD13 otomatis ya lor otomatis berat beda dengan laras OD9 apalagi terus ini OD27 ya VM01 OD27 nih ini bisa kanan kiri popornya pun sebenarnya request kidal tapi ini pakai kanan kiri bisa ini saya pun megangnya juga kiri lor kidal juga lor nah, sebenarnya lebih kokoh malahan kalau pakai uh, 13 ya cuma lebih berat itu kita kencangkan dulu sekalian ini biasanya kurang kencang lor ya yeah. oke okay. kok kencang kabeh kuat untuk bahan laras di 13 itu seamless ya bukan besi-besi biasa itu uh, yang dipakai untuk PCP mesin PCP nya sama tutupnya gejluk pro light itu sama bahannya sama dengan laras ini lor. tidak mudah karatan apalagi kalau ini kena stempet atau oli makin awet ini ya lur. kita cek perdamnya pulangannya lur. cet 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 no oh, itu ada kotoran dikit ya itu sedikit sekali nanti di Lengkaran yang di diselamat lur dimasukin gas terus dinyalakan koreknya bisa nanti bersih ini pupilnya ya oke kita pakai klep gini biar roso-roso <tuh> terus ini tali sandangnya jangan sampai hilang ini ini untuk nanti kalau sudah waktunya kirim kita lepasi semuanya lagi mantap lor modelnya pak warnanya seperti ini malah makin ya yeah. ini larasnya pakai alur 9 larasnya kaliber 4,5 tetap kita masih main aman karena ini sesuai dengan STKS nya loh. nah ini nah ini nah kaliber 4,5 ya nih nanti kasih nama ini nih ini kaliber 4,5 oke okay. jumlah trek masih sama ya kalau mesin itu itu tidak jauh beda dengan yang VM01 standar ya cuma di laras saja teman-teman panjang laras juga kita main di 60 cm eh, dratnya kalau laras di 13 pasti otomatis drat luar ya visir masih ada ini masih menggunakan visir nah ini kita buktikan ya kalau pakai laras di 13 itu langsung bisa nih zaman seumpama punya VM01 lepas laras langsung dimasuki laras OD13 langsung bisa teman-teman ya mungkin ya agak gosok dikit karena kadang agak seret sedikit di cincin-cincin ini aja terus ini yang masuk ini kan nodi 9, jadi bubut dikit ya, sesuaikan. Kalau ini kemarin, karena campurnya sudah di-upgrade, sudah pakai ODI 11, jadi Sompama nanti ganti laras ya, ini. Nah, di 11 juga. ya Oke, enteng lor. Nah, oke, lanjut. Untuk pengisian masih sama menggunakan quick fill ya karena manu depan itu manu depan banyak silver silver ya stainless stainless warna stainless loh ya perpaduannya hitam sama stainless makin garang ini kalau me pengen main teleskop ini ini sudah ada real teleskopnya ya jadi mantap mantap loh Virgo Master Gun kaliber 4,5 untuk pressure kalau samen paham senapan di 3500 PSI saja udah cukup teman-teman enggak perlu buru apa ya, mengejar wah sana bisa buat 6000 saya harus bisa gitu enggak jangan main aman saja ya meskipun unit bisa yuk. biar unit samen awet main aman saja lor Ya, teleskop sudah saya siapkan. Monteng, teleskopnya masih di depan. Nanti kita pasang-pasang ya, segera kita pasang karena si sudah siang. Teman-teman, sudah sore, bukan siang, bukan siang lagi. Sore, kita lanjut ke video berikutnya. Untuk kita lakukan pencarian mimis yang cocok untuk unit ini. Oke, terima kasih. Lanjut di video yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Khabar.